Alright. Well done. Good evening, everyone. Semoga sama Mian. Om Swastiastu. How's you doing? How very well today and tomorrow also. Switching into Bahasa Indonesia. Kali ini ya, video kali ini cukup apa namanya? Mengantisipasi yang namanya kegabutan. Ya, betul sekali Anda. Saya sih sebenarnya gabut membuat video ini. Dan saya sudah searching beberapa di mah Google ya, beberapa cara untuk mengakali kuota besar-besar dari beberapa ruang pendidikan. Ya, betul. Yaitu ruang guru, ilmu media, maupun kuota pendidikan yang lainnya. Jadi di sini itu saya bukannya menjatuhkan nama mereka ya, namun di sini cuma caranya aja menyuntikkan beberapa bugs. Kalau kalian perlu untuk nonton video karena kalian kepepet untuk apa ya, malam hari kan, misalkan malam hari kalian kepepet habis kuotanya dan habis saldo di ATM kalian, misalnya kalian ingin beli pulsa, misalkan untuk beli kuota di e-commerce, si ijo, si orange, si merah, sebenarnya itu e-commerce yang sudah mendunia atau seluruh dunia, salah tahu biar lebih gampang. Nah itu kalau kalau kalian ingin mencoba untuk membeli kuota di sana, di beberapa e-commerce itu kan terkadang gagal ya, karena saldo kalian tidak mencukupi dan kalian mau sekali nonton YouTube ataupun sosial media dan kalian hanya mempunyai kuota ilmu media di beberapa macam provider yang kalian gunakan. Seperti ini, saya menggunakan IM3 Urido. Nah itu, saya pakai SIM2. Kalian bisa lihat SIM2 nya adalah Indosat Urido. Yang utama adalah Telkomsel di rumah aja. Kalian ya, apa ya, semacam nggak mau tahu bahwa itu hoax apa enggak ya, ini saya buktikan. Saya tidak punya kuota. Iya, saya nggak cuma ada kuota ilmu media saja. Oh, nggak ada kuota. Oh, nggak ada kuota. Rp0. Itu hari Kamis sekarang ya, ingat ya, karena hari Kamis. Karena hari Kamis tuh lihat tanggal 21. Ada kuota ya. Nah, caranya adalah kalian hanya perlu mendownload satu APK yang bernama APK Custom. Udah, itu aja sih. Misalnya buka dan kalian tinggal klik ini. Ini. Terus klik aja, langsung open config. Nanti kalian pilih ini. Ini yang terbaru nih config. Apa sih itu config itu? Config itu semacam beberapa data atau tulisan yang digabungkan dengan binary code atau bahasa pemrogramannya. Ini sama kayak HTTP injector sebenarnya. Sama kayak ini, tapi kalau HTTP injector ini cukup sulit untuk saya dapatkan informasi yang lebih jelas dan mau koneknya. Nah, ini sama ini. Jangan ada pakai ini PC pun punya sih mau sama kitabnya kalau digabungkan fusion
bergabung ya mau, tapi karena supportnya agak lama dan saya udah sedikit marah ya sama support pro-nya, dan saya mengalihkan diri ke aplikasi custom recommended. Itu minimal speednya antara 100 kbps sampai 770 mbps. Nah, 100 kbps sampai 700 kbps itu lumayan loh untuk semacam internet dan sosial media, untuk menonton YouTube. Kalau main game, coba kita lihat ya nanti ya. Nah, itu saja sih. Nanti semuanya saya kirimkan atau satu kalinya di box description seperti biasa. Nih, coba ya YouTube. Kok kalian nggak percaya? Mau dia. Apa ya speednya ya? Coba 1080. Apakah mau? Mau dia. Yo dia tuh 700 800 kbps. Mantap kan? Mantap sekali 1080 kan. Nih, coba ya. Lagi. Lagi. Sekali ini. Nah, itu. Ingat, startnya 1080. Apa hoa? Ini real time. Saya tidak ada yang namanya edit-editan. Saya ngerekam, edit sedikit untuk menghilangkan sedikit watermarknya. Habis itu, dah, jadi sih. Saya cuma menghilangkan watermark aja. Saya bisa langsung upload saja. Bicep. Tidak bisa. Saya lupa, langsung 720 coba. Ternyata bisa ya. Sorry. 720 bisa ya. Bisa ya, quality bisa ya. Mantap. Berarti YouTube aman ya. Coba lainnya. Misalkan ini. Google. Nih. Coba ya, bisa banget. Oops, bisa ya. Google internet biasa bisa. Coba kita pakai download. Saya tidak terlalu mengharapkan sekali sih kalau download gini. Ya. Ini ya. Langsung install ya. Langsung install. Lihat apakah bisa. Masih puter-puter dia. Tadi sih saya sudah nyoba mendownload satu game di Play Store, itu spending time-nya sekitar 30 menit. Walaupun cuma 100 MB. Ukuran size game-nya. Ini gagal ya. Gagal. Ini masih gitu. Oh kan. Terus nambah dia. Agak lambat ya, tadi ini fail untuk menelut di Playstore tuh fail karena lambat. Nah, coba kita main game, apakah bisa main milu. Coba ini, ingat ini pakai dengan bijak, jangan gunakan kebablasan ya, sebab ini saya sharing untuk orang-orang kaum-kaum
yang lupa isi kuota atau ini semacam opsional untuk orang-orang yang urgent membutuhkan kuota untuk menonton YouTube ataupun sosial media. Jadi game gagal ya. Si aku gak mau, gak mau ya, saya kira gak mau. Coba ya. Tunggu dia, server. Ternyata mau dia, berarti game-nya aman ya. Ini buka apa, aman ya game-nya. Coba pakai game CODM. Bukan mau nih ya CODM-nya. Coto mate. Kok di mute suaranya? Seorangnya ya biar enggak copyright. Oke, aman. Coba ya langsung aja coba mainkan dulu ya. Mainkan satu ya. Apa mau ini masuk ke server kita berapa pingnya? Ini secara real time ya, saya tidak buat. Walaupun dalam keadaan suntuk mau tidur, saya harus membuat konten kalian. Ini update terbaru konflik. Dari sini kita lihat dulu. Oke, pingnya merah. Lalu mamba. Kita multiplayer. Coba ya. Pingnya berapa nih? 80-an, kampek 80-an, 100-an. Tapi masih ada agak-agak unlimited ya. Wait. Predator missile inbound. Aman sih klik. Aku kira nggak mau dia. Mantap sekali konfliknya ini. Tapi masih agak lag ya. Apa gara-gara bugs? Banyak bugs. Friendly sentry gun deployed. UAV online. Goblok. Friendly predator missile inbound.
Confirmed. UAV online. Stealth chopper inbound. Kill confirmed. UAV spotted. Friendly hunter killer drone deployed. UAV online. Hunter killer drone deployed. Boom. Friendly stealth chopper inbound. Friendly predator missile inbound. XS-1 Goliath is ready. I see. XS-1 Goliath is coming. XS-1 Goliath is landing. Mana kalian, Pak Bang? Waduh. Lupat banget. Keep on them. We're winning this one. Nggak jadi free play ya, tapi nggak apa-apa. Tadi sih awalnya saya mute biar tidak copyright, sekarang di in game nya nggak apa-apa sih, aman, cari aman. Ini walaupun satu bar ya. Ya, kalau ingin menggunakan apa namanya bug ini, silakan gunakan dengan bijak. Hanya orang-orang yang kepepet yang menggunakan hal ini.
mumpung saya punya kartu AMC lumayan sih buat di tumbal aja. Aman ya, di paman ya. Oke, jadi kan udah tes game internet biasa, mencoba beberapa, enggak sih beberapa, satu situs yaitu Jagat Play aman, buka Instagram apa ya, aman ya, aman ya Instagramnya ya, aman ya, aman ya. Ini nyeri lu lagi, aman ya, aman ya, aman ya, aman ya, aman ya, aman, aman ya, aman. Instagram complete. Oke, that's all about my video for today. Thank you for watching my video. See you on the next video. Ala la pista, baby. I am Sugi. I sign out. Bye bye.